بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، para hadirin ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini kita tetap memiliki semangat untuk bersama-sama mengkaji bagian dari ilmu, yaitu apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan untuk itu kita harus bersyukur, karena ini adalah nikmat yang tidak diberikan kepada setiap orang. Kita masih mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, dan alhamdulillah kita selesai mengkaji masalah ikhlas, masalah taubat. Kemudian berikutnya akan kita kaji bab as-sabr. Setelah al-musannif al-imam an-Nawawi rahimahullah membahas bab yang terkait dengan ikhlas dan yang kedua bab taubat, maka berikutnya beliau membahas tentang as-sabr. Nampaknya ini urut-urutan yang sangat bagus, karena ikhlas dan taubat itu membutuhkan kesabaran. Qala al-musannif rahimahullah, bab sabr, bab sabar. Qala Allah Ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. سورة آل عمران آية 200. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan tetaplah tekun dalam kesabaran. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, sedikit lapar dan kekurangan harta benda, maupun berkurangnya jiwa serta buah-buahan. Dan kabar, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Surat Al-Baqarah ayat 155. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah saja akan dipenuhi orang-orang yang sabar pahalanya tanpa hisab. Surat Az-Zumar ayat 10. Wa qala ta'ala wa la man sabara ghafara inna dhalika la min azmil umur. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh-sungguh orang yang bersabar dan memberikan maaf, memberikan ampun, sesungguhnya yang demikian itu sungguh-sungguh termasuk perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat besar, perkara yang betul-betul besar. Dalam terjemah Al-Quran, sungguh-sungguh itu merupakan perkara yang wajib.
وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. Sungguh-sungguh kami akan menguji kalian sampai kami tahu orang-orang yang berjihad di antara kamu dan orang-orang yang sabar. Surat Muhammad ayat 31. Wal ayatu fil amri bisabri wa bayani fadlihi katiratun ma'rufah. Ayat-ayat yang memerintahkan untuk bersabar dan menjelaskan keutamaan sabar itu banyak dan dikenal, banyak dan ma'ruf. Ini ayat-ayat Al-Quran yang dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi terkait dengan masalah sabar. Selanjutnya nanti kita akan mulai membahas tentang hadis yang diangkat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah terkait dengan masalah sabar ini. Kita akan membahas ayat-ayat ini terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan tentang hadis. Jadi babnya adalah bab sabar. Supaya kita faham tentang definisi sabar, maka kita harus memahami sabar itu apa, menurut bahasa apa, dan menurut syariat itu apa. Kalau sabar menurut bahasa itu artinya adalah al-habsu, menahan. Al-habsu, menahan supaya tidak lepas, itu namanya, itu adalah sabar. Dan pengertian sabar menurut syariat itu pasti punya hubungan dengan makna lughawi, pasti terkait dengan makna secara bahasa. Karena syar'an sabar itu artinya adalah habsun nafsi, menahan diri. Jadi yang ditahan itu bukan barang, tetapi yang ditahan adalah nafas, nafsu, nafsu seseorang, diri kita. Menahan diri ala thalathati umur, untuk tiga perkara. Menahan diri terhadap tiga perkara. Al-awwal, perkara yang pertama, menahan diri ala ta'atillah, menahan diri untuk taat kepada Allah. Jadi untuk taat kepada Allah itu perlu sabar. Artinya diri itu ditahan supaya tidak lepas, bagaimana selalu taat kepada Allah. Al-thani, yang kedua, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau nafas itu dilepas, maka dia akan lepas dan akan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka harus dikendalikan diri ini supaya selalu bisa tidak menjalankan apa yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, habsun nafsi ala aqdarillah al-mu'limah, menahan diri ketika mendapatkan, ketika ditimpa oleh takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Menahan diri supaya tahan ketika ditimpa oleh takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Ini pembagian tentang sabar yang menjadi tiga macam sabar ini dikatakan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah.
Jadi sabar yang pertama adalah hendaknya setiap kita sabar untuk taat kepada Allah. Hendaknya setiap kita bersabar, kita tahan diri kita, kita bersabar, kita kendalikan supaya tidak lepas diri kita, supaya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya taat, taat kepada Allah itu berat. Bukan mudah, bukan ringan. Taat kepada Allah itu berat. Berat bagi nafsu. Kadang-kadang manusia itu sulit untuk bisa menahan nafsunya sehingga untuk menjalankan ketaatan itu kedodoran, tertinggal untuk melaksanakan ketaatan. Kadang-kadang juga secara fisik manusia berat untuk menjalankan ketaatan, fisiknya sakit sehingga tidak bisa menjalankan ketaatan. Atau juga kadang-kadang berat untuk menjalankan ketaatan dari sisi harta, untuk mengeluarkan hartanya sulit karena kebetulan pembagian hartanya itu sudah dicakai kemana-mana, sehingga ketika sudah berkewajiban untuk membayar zakat, ngitungnya juga sulit, mengeluarkannya juga kadang-kadang sulit, dan seterusnya. Jadi ketaatan itu berat, membutuhkan kesabaran. Jadi yang namanya ketaatan itu misalnya taat untuk sholat, itu juga perkara yang berat. Taat untuk ikhlas, itu juga perkara yang berat, karena ikhlas termasuk ketaatan kepada Allah. Taubat juga termasuk ketaatan kepada Allah. Taubat itu bukan perkara mudah. Taubat itu berat. Punya niat untuk taubat. Tapi yang namanya taubat itu tidak mudah, maka memerlukan kesabaran. Coba misalnya kita ditimpa oleh satu penyakit. Penyakit kita itu senang mainan HP, umpamanya begitu. Hatta sudah mendengar azan sekalipun, kalau belum menyelesaikan apa yang ada dalam HP, itu kita berat untuk mendatangi azan, mendatangi masjid. Di situ kan berarti kita membutuhkan kesabaran untuk tetap mengutamakan mendatangi masjid, karena kita sudah mendengar azan, melaksanakan sholat berjamaah bersama imam rawatib, kemudian kita tinggalkan HP-nya. Ini adalah perkara yang berat. Taubat juga demikian. Taubat itu perkara yang sangat berat. Taubat dari kemaksiatan itu adalah perkara yang berat, tidak mudah. Tidak mudah, makanya kita dituntut untuk bersabar dalam menjalankan itu semuanya. Bertauhid, ikhlas dalam bertauhid, itu berat. Bagi jiwa kita itu berat. Apalagi kalau kita misalnya kita itu dianggap tokoh oleh masyarakat. Kita dianggap tokoh oleh masyarakat. Untuk mempertahankan keikhlasan kita dalam tauhid itu bukan perkara yang sederhana. Diundang untuk kirab, merayakan apa saja yang bentuknya syirik. Ya, entah untuk mengagungkan kiai sangkelat atau kiai
kayak apa namanya, selamat atau kayak apa. Itu kalau kita tokoh diundang untuk seperti itu, kan memerlukan kesabaran untuk tidak menghadiri dan untuk taat menjalankan keikhlasan, untuk taat menjalankan tauhid, menegakkan kalimat tauhid. Itu benar-benar membutuhkan kesabaran. Makanya Allah SWT mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 200, ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang beriman, bersabarlah, wasabiru, dan tetap telaten dalam kesabaran. Sabiru itu kalau misalnya seorang muslim dalam kancah peperangan bertarung melawan orang kafir, itu dia akan menghadapi orang kafir itu sampai pertempuran bubar. Kalau dia tidak kuat, kalau dia cepat lelah, maka dia akan terkalahkan oleh musuh. Maka ketika seseorang berkelahi dengan musuh, dia terus mendampingi musuh itu untuk menjadi lawan dia. Ini namanya musabarah yang seperti ini. Telaten untuk tetap menghadapi musuh dalam keadaan yang seperti apapun juga. Karena mungkin musuh tidak sekali pukul lalu terbunuh, bahkan mungkin dia punya kepandaian yang seimbang dengan kita. Jadi itu membutuhkan kesabaran, musabarah. Itu namanya musabarah yang seperti itu. Terjemahannya bagaimana? Kalau terjemah yang gampangnya di dalam Quran terjemah, tetaplah dalam kesabaran. Maksudnya tekun. Misalnya kita sholat, ya kita tekuni sholat itu. Kita tekuni sholat, setiap waktu sholat kita tekuni, dan itu istiqomah. Bagaimana caranya kita tetap beristiqomah, tetap tekun dalam kesabaran? Itulah yang dinamakan musabarah. Apapun gangguannya, kita tetap datang untuk menjalankan sholat berjamaah bersama imam rawatib. Secara garis besar seperti itu, nanti kita ayatnya akan kita jelaskan secara lebih detail. Tapi intinya gambarannya adalah seperti itu. Yang pertama, sabar untuk taat kepada Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah. Artinya orang harus bisa menahan dirinya bagaimana dia tidak terjerumus dalam melakukan perbuatan yang haramkan oleh Allah. Kenapa? Karena jiwa, nafsu manusia itu cenderung memerintahkan hal-hal yang buruk, yang maksiat. Nah, di sini manusia harus berusaha untuk menyabarkan dirinya, untuk menahan dirinya. Dusta, apa bukan berat meninggalkan dusta? Meninggalkan dusta ini perkara yang berat. Enggak mudah orang untuk meninggalkan dusta. Kalau orang biasanya jujur, terbiasa dengan jujur, mungkin dusta itu tidak menjadi persoalan yang berat. Tapi ketika kita dihadapkan pada satu masalah, harus jujur dan tidak boleh dusta. Sementara dorongan hawa nafsu memerintahkan kita untuk dusta, di situ letaknya sabar. Sabar itu memang mudah untuk dikatakan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Curang, ini kan butuh kesabaran. Untuk meninggalkan kecurangan itu butuh kesabaran. Untuk meninggalkan kezaliman itu butuh kesabaran. Kalau tidak sabar, kita tetap akan terus dalam kezaliman. Mestinya orang lain yang harus ngantri pertama kali, karena kita zalim, kita akan mendahului dengan cara apa saja yang kita miliki, yang kita punyai, yang kita mampu, karena kita ingin duluan. Alasannya karena ada pekerjaan yang lain, atau karena yang lain-lain, kita akhirnya harus duluan.
menyimpangi orang yang lain. Kalau itu sudah sampai dalam bentuk kezaliman dan kita menghadapi masalah seperti itu, di situ kita harus bersabar. Ya harus bersabar. Kadang-kadang kita tidak mampu mengendalikan diri kita sehingga kita terjerumus dalam melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali contoh-contoh tentang hal yang sekarang ini kita hadapi, yang kalau kita tidak sabar kita akan terjerumus dalam perbuatan maksiat, riba. Kalau kita nggak sabar ya akan makan riba kita. Nggak punya rumah kok. Kalau nanti nggak muamalah dengan riba, nggak punya punya rumah kita. Nggak punya kendaraan kok. Kalau nggak makan riba kita nggak punya kendaraan terus begitu. Nah, tapi satu sisi kita dituntut untuk bersabar meninggalkan riba. Satu sisi kita ditinggalkan, dituntut untuk bersabar untuk meninggalkan zina. Zina dan dengan segala jalan yang bisa menjadikan kita terjerumus dalam perzinaan. Loh, zina itu punya jalannya. Maka jalan menuju zina ini juga kita harus sabari untuk kita tinggalkan. Semua celah, semua jalan yang bisa menjadikan kita terjerumus dalam zina itu harus kita hindari, dan harus kita hindari dengan sabar. Enggak sulit, enggak mudah, benar. Ada orang, misalnya ini misal, suami istri terlibat dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gampangnya selingkuh gitu, melalui medsos yang dia punya atau alat medsos yang dia punya, melakukan hubungan dengan orang lain yang bukan istrinya, bukan suaminya. Jadi kalau sudah terlibat seperti itu sulit untuk ditinggalkan, berat. Makanya harus sabar. Jadi harus sabar untuk meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah. Sekarang fasilitas itu mudah. Ya, fasilitas itu mudah. Yang maksiat itu bukan monopoli orang-orang muda saja, yang tua juga bisa. Ubanan kayak saya itu bisa saja maksiat itu. Jadi kalau kita tidak sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, ya sudah, kita akan terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Dulu punya teman perempuan misalnya, atau yang perempuan punya teman laki-laki, sudah ibu-ibu, sudah nenek-nenek gitu, sudah kakek-kakek, ingat temannya dulu, kalau enggak saya hubungi kok kasihan ya. Terus akhirnya setelah berhubungan kasihannya lebih-lebih lagi gitu. Jadi itu menjadi fasilitas bagi kita untuk mudah terjerumus dalam kemaksiatan. Makanya kita harus bersabar dalam meninggalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu kemaksiatan yang besar, bid'ah itu kemaksiatan yang besar. Kalau kita tidak sabar meninggalkan itu semuanya, akan terjerumus kita ke dalam kemusyrikan. Akan mudah kita terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kedua. Yang ketiga, sabar menghadapi takdir Allah yang menyakitkan. Sabar menghadapi takdir Allah yang menyakitkan. Takdir itu ada dua, takdir baik dan takdir buruk. Takdir yang menjadikan hati kita senang, dan takdir yang menjadikan kita sakit. Kalau takdir yang menjadikan kita senang, itu kita enggak merasa terbebani, tidak merasa kalau kita kena musibah, itu enggak.
takdir, musibah, ada yang menyenangkan kita, ada yang menyakitkan kita. Kalau kita mendapatkan musibah, takdir yang menyenangkan, kita tidak merasa itu musibah. Padahal harusnya kita bersyukur. Harusnya kita bersyukur ketika mendapatkan takdir yang menyenangkan kita. Tapi ketika kita mendapatkan takdir yang menyakitkan, itu pada umumnya orang akan tidak sabar menghadapinya. Makanya ketika mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, menyakitkan hatinya, menyakitkan fisiknya, dan lain sebagainya, itu kita harus bersabar. Manusia kadang mendapatkan ujian fisiknya tertimpa apa, kesakitan, atau kadang-kadang hartanya terkena musibah, akhirnya harta kita berkurang, atau yang lain-lainnya. Itu semuanya membutuhkan kesabaran. Tentang musibah, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah, musibah yang menyakitkan ini, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah memperhatikan, memberikan pengertian kepada kita, manusia di dalam menanggapi musibah yang menyakitkan itu dengan empat keadaan. Yang pertama, marah-marah, enggak ridho. Ya, marah-marah atau enggak ridho, keluh kesah. Yang kedua, sabar. Ketika menghadapi musibah itu sabar, atau ketika menghadapi musibah dia banyak berkeluh kesah, banyak marah-marah, banyak enggak senang. Keadaan yang kedua, ada orang yang menanggapi musibah itu dengan sabar. Yang ketiga, ada orang yang menanggapi musibah itu dengan ridho. Terus kemudian ada yang keempat, ada orang yang menanggapi musibah itu dengan bersyukur. Dengan bersyukur, padahal itu musibah yang mu'limah, yang menyakitkan. Tapi ada jenis-jenis orang yang seperti itu, yang marah-marah ketika mendapatkan musibah. Akhirnya su'udzon kepada Allah SWT, Allahu dzalim, saya maksudnya sudah berniat untuk meninggalkan riba, ternyata usaha saya jadi bangkrut. Ya, udah berusaha untuk bangkit, bangkrut lagi. Ini apa itu? Apa gunanya saya meninggalkan haram kalau ujung-ujungnya saya harus mengalami hal yang seperti ini? Dia marah-marah pada Allah SWT, seakan-akan dia menuduh Allah itu zalim, Allah itu tidak memperhatikannya. Ini tasakhur. Atau ada orang yang menghadapi musibah itu dengan sabar. Jadi serahkan semuanya itu kepada Allah, karena semuanya juga merupakan takdir dari Allah, dan dia tahu bahwa ma asabahu lam yakun liyukhthi'ahu wa ma akhtha'ahu lam yakun liyusibahu. Apa saja yang sudah menimpa dia tidak mungkin akan meleset dari dia. Dan apa saja kalau dia tidak bakal terkena oleh sesuatu itu, maka tidak akan menimpanya. Kematian kalau dia tidak mendapatkan kematian, meskipun bagaimanapun caranya diusahakan tetap tidak mati. Tapi kalau orang menghindar dari musibah, kalau musibah itu kena, tetap akan kena dan tidak bisa dihindari. Kalau orang yakin seperti itu, maka dia akan menjadi orang yang bersabar. Kemudian ada orang yang ridho. Ketika mendapatkan musibah, dadanya lapang. Ya, dadanya lapang, dia bukan sekedar sabar, tapi memang ridho dia. Ridho dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Menerima segala apa yang sudah menjadi ketetapan Allah SWT. Kemudian ada jenis yang keempat, yaitu ketika mendapatkan musibah dia bersyukur. Seperti Rasulullah SAW ketika melihat sesuatu, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ada berkurang sesuatu,
yang dimiliki oleh seseorang, dia bersyukur alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, yang penting segala puji bagi Allah. Atas segala apa yang diberikan oleh Allah, intinya kita bersyukur kepada Allah. Seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan konon zaman dahulu ada seorang perempuan yang ahli ibadah. Kemudian salah satu di antara jari jemarinya terkena musibah. Artinya terkena sesuatu yang menyakitkan salah satu di antara jari jemarinya. Wanita yang ahli ibadah ini memuji Allah, alhamdulillah. Orang-orang bertanya, kok kamu malah membaca alhamdulillah, wong jari-jarimu sakit? Kata dia, wanita ini, sesungguhnya halawatu ajriha ansatni mararata sabriha. Ketika aku ingat bahwa memuji Allah, membaca alhamdulillah itu mendapatkan pahala, ini menjadikan aku lupa akan rasa sakit yang ada pada jari jemariku. Kalau sudah tingkatnya seperti itu kan luar biasa itu. Tapi itu musibah yang mengenai kita, bukan musibah yang mengenai orang lain. Kalau musibah mengenai orang lain, kemudian kita bilang alhamdulillah, marah-marah dia. Enggak, kita ketika musibah itu menimpa kita. Jadi kita kembali membaca ayat yang pertama. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Di sini ada empat perkara. Di sini ayatnya tidak disebutkan semuanya. Beliau hanya menyebutkan tentang sabarnya. Tapi sesungguhnya dalam ayat ini ada empat perkara. Isbiru, sabar. Wasabiru, tahan dalam kesabaran. Warabitu, ribat. Dan kemudian wattaqullah, taqwa. Isbiru, sabar. Artinya sabar untuk tidak melakukan maksiat. Sabar untuk meninggalkan maksiat. Wasabiru artinya musabarah. Maksudnya tekun di dalam menggeluti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tekun di dalam menggeluti ketaatan kepada Allah. Bagaimana ketika sholat misalnya, itu dia tekuni tidak ketinggalan sholat berjamaah di masjid di mana saja dia berada. Di mana saja dia berada kecuali safar. Tapi ketika tidak safar, lagi bekerja, lagi di jalan raya, begitu waktu sholat mendengar azan langsung dia berusaha untuk menyabarinya. Datang ke masjid lalu sholat berjamaah dengan imam rawatib. Kalau dia lagi tidak dalam sebuah kegiatan, dia berusaha untuk menekuni, menyabari sholat ini. Sehingga apa? Dari mulai zuhur, duduk, baca Quran, menunggu waktu asar. Atau waktu asar, duduk, menunggu waktu maghrib. Atau waktu maghrib, duduk, menyabari, menunggu waktu sholat, menunggu waktu isya. Yang demikian ini dinamakan ribat. Yang demikian ini dinamakan ribat. Jadi ribat itu, warabitu, hendaklah kalian ribat. Di dalam ribat ini banyak kebaikan yang sangat luar biasa. Dan terus-menerus kebaikannya itu tidak pernah putus-putus. Itu murabatah. Murabatah itu seperti itu, menunggu mengalirnya pahala yang tidak habis-habisnya. Jadi ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayatnya ini sahih. Kata beliau, isbaghul wudhu 'ala al-makarih, menyempurnakan wudhu meskipun suasananya itu tidak mengenakan, dingin misalnya, sangat dingin, tapi dia tetap menyempurnakan wudhunya.
tetap berwudu menyempurnakan wudunya. Isbaghul wudu 'alal makari. Tetap menyempurnakan wudunya meskipun menghadapi kondisi yang sangat sulit. Wa kathratul khutwa ilal masajid. Banyak melangkahkan kaki ke masjid. Jadi berusaha untuk melangkahkan kakinya ke masjid dengan jalan kaki. Jadi semakin banyak langkah kita, kita tindakan ke dalam masjid, maka itu akan memperbanyak pahala kita. Wantidhar as-salah ba'das salah. Menunggu sholat sesudah sholat. Menunggu sholat sesudah sholat. Kata Rasulullah SAW. Fadhalikumur ribat. Fadhalikumur ribat. Tiga kali Rasulullah SAW menyebutkannya. Itulah ribat. Itulah ribat. Itulah ribat. Jadi, warab itu dalam ayat ini. Lakukanlah ribat oleh kalian. Itu artinya dengan tekun menjalankan ibadah-ibadah yang di situ mengandung pahala yang sangat banyak. Di antaranya adalah menunggu waktu sholat sesudah sholat sebelumnya. Menunggu waktu isya sesudah selesai menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah di masjid, lalu duduk sampai datangnya waktu isya, dilakukan dengan banyak berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, berdoa, apa saja yang bisa dizikirkan, istighfar banyak-banyak. Ini yang dinamakan riba, salah satunya itu. Kemudian makna riba yang kedua, ini juga berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, adalah ketika seseorang mempunyai beban tugas untuk menjaga keamanan di perbatasan, supaya perbatasan negeri kita tidak dirusuhi oleh musuh. Nah, itu juga riba. Yang demikian itu adalah riba. Jadi, warab itu yang dimaksudkan dalam ayat ini bisa dua-duanya. Bisa salah satunya atau bisa dua-duanya. Intinya ini ada perintah supaya kita riba. Perintah ini tergantung bisa menjadi wajib bagi orang yang bertugas di perbatasan. Tapi bagi orang-orang yang banyak beribadah, maka ini adalah tekanan, anjuran dari Allah SWT. Kalau orang ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak, dianjurkan dia untuk melakukan ribat, yaitu di masjid. Nunggu di masjid, banyak zikir, banyak melakukan kegiatan-kegiatan peribadatan kepada Allah SWT sesuai dengan apa yang disyariatkan. Jadi yang pertama sabar, yang kedua musabarah, yang ketiga ribat, yang keempat yang mencakup semuanya itu adalah takwa. Takwa ini mencakup ketiga masalah di depan. Sabar itu tercakup dalam takwa, musabarah tercakup dalam takwa, ribat juga tercakup di dalam takwa. Artinya kalau kesabaran kita dasarnya bukan takwa, kemudian ribat kita bukan takwa kepada Allah tapi furus umpamanya, itu beda lagi. Makanya ini dijadikan sebagai satu kesatuan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dengan demikian niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung, yang falah. Niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang falah, yang jaya, yang beruntung. Al-falah adalah ungkapan yang maknanya mencakup semua kebaikan. Falah, keberuntungan ini dalam Islam, falah yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam pengertian syar'inya adalah ungkapan yang mencakup semua kebaikan. Kalau orang bisa sabar, musabarah, ribat, takwa kepada Allah, dia akan mendapatkan falah, akan mendapatkan keberuntungan. Lah, intinya falah itu berkisar pada dua masalah. Yang pertama, sukses mendapatkan apa yang kita maukan, kemudian kita terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Itulah falah. Kalau kita sukses mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita terhindar dari segala apa yang tidak kita inginkan, kita mendapatkan falah.
Mudah saja caranya supaya mendapatkan falah itu, yaitu apa? Sabar, kemudian musabarah, kemudian ribat, kemudian taqwallah. Taqwa ini mencakup semuanya. Kalau pada pembahasan terdahulu, bertaubat juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan falah. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, kan begitu juga. Bertaubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman semuanya, agar kalian menjadi orang-orang yang falah, mendapatkan keberuntungan. Artinya itu butuh kesabaran. Tercakup dalam ayat ini, dan antara ayat yang ini dengan ayat taubat itu tidak saling bertentangan, bahkan saling mendukung satu sama lain. Ini ayat yang pertama. Mudah-mudahan ayat yang pertama ini memberikan motivasi kepada kita untuk sabar, dan kemudian kita menekuni, mentelateni bagaimana kita tetap selalu sabar, istiqomah dalam kesabaran. Kemudian yang ketiga, kita berusaha mengejar segala hal yang menguntungkan bagi kita, yang baik bagi kita, yang banyak pahalanya bagi kita, meninggalkan segala hal yang tidak kita inginkan. Di antaranya dengan ribat, kalau kita bukan tentara, tidak menjaga perbatasan, ya kita ribatnya di masjid atau di tempat-tempat yang di situ ada banyak kebaikan untuk beribadah kepada Allah, meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Ayat yang kedua. Itu firman Allah Ta'ala, wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa bashshiril sabirin. Al-Baqarah 155. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dengan lam taukid, disusuli dengan nun taukid. Jadi ini semacam sumpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersumpah. Sumpahnya ditegaskan dengan lam taukid, lana menua, terus disusul dengan nun taukid yang menegaskan kedua kalinya, walana menuannakum, sungguh-sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Jadi manusia itu pasti akan diuji dengan perkara-perkara yang disebutkan dalam ayat. Bisayin minal khawf. Bisayin minal khawf. Dengan sedikit rasa takut. Tidak dengan takut semuanya, enggak. Tapi sedikit saja rasa takut. Apakah dalam kehidupan kita pernah mengalami rasa takut? Kan pernah, ya. Dan ketika kita merasa takut saat itu, saat kita menghadapi rasa takut yang luar biasa, seakan-akan hidup kita isinya adalah rasa takut. Isinya rasa takut. Tapi kalau orang sadar, Allah itu mengatakan bisa ingin sedikit saja rasa takut, itu akan bisa menyembuhkan kita dari stres. Orang dihantui rasa takut. Lihat di mana-mana ini ada Yahudi, ada mata satu, yang gambar segitiga itu mata satu, bukan dajjalnya, yang silu, ya, seperti itu. Membaca buku, semuanya seakan-akan dunia sudah dikuasai oleh Yahudi. Ini kehilangan Allah dia. Kehilangan Allah dalam bayangannya itu, Allah seakan-akan tidak ada. Loh, Allah itu maha kuasa, Allah itu ada nyata, konkret adanya, dan Allah yang maha kuasa, dan Allah itu meskipun semua orang membuat makar, tapi Allah mengatakan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kenapa mesti jadi ketakutan seperti itu? Karena buku-buku yang dibaca itu sesuatu yang menakutkan terus. Akhirnya ketakutan, seakan-akan dunia itu isinya menakutkan. Padahal Allah hanya mengatakan bisyai'in minal khawf. Itu ujian dari Allah. Ujian supaya kita bersabar. Khawf itu artinya sesuatu yang bukan aman.
sesuatu yang bukan aman. Dan ujian rasa takut ini lebih besar daripada ujian lapar. Bisa innal khauf wal ju', ju' juga tidak selamanya lapar gitu ya. Bisa innal ju', sedikit dari rasa lapar, sedikit dari rasa takut. Sedikit dari rasa takut itu lebih berat kata para ulama dibandingkan dengan rasa lapar. Tapi kesemuanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lapar itu ada dua. Lapar ada dua. Banyak makan tapi lapar terus. Itu juga lapar, enggak kenyang-kenyang. Ini kita tetap harus bersabar. Harus bersabar. Bersabarnya gimana? Ya membatasi makannya walaupun kelaparan terus, tapi tetap membatasi makannya. Nanti kalau dituruti terus kelaparan terus, ya akhirnya berbahaya bagi kesehatan fisiknya. Akhirnya malas untuk beribadah. Tetap harus bersabar. Gak boleh, akhirnya gak bisa puasa, gak bisa ya, maunya makan terus. Kemudian yang kedua, lapar dalam arti yang karena kekurangan makan. Jadi kebutuhan makanannya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Tapi kan orang tetap makan ya, itu makanya bisa ingin menuju sedikit daripada rasa lapar. Itu dihadapi dengan sabar. Kemudian berkurangnya harta, entah karena mengalami kerugian dalam bisnis atau kecurian atau kecopetan atau apa, semuanya merupakan musibah. Apalagi pencurian dengan kekerasan akhirnya menjadikan nyawa melayang. Makanya dilanjutkan dengan wanaqsin minal amwali wal anfus, berkurangnya jiwa manusia, nyawa. Ya, jadi itu semuanya adalah musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dihadapi dengan sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat mengatakan wa basyir as-sabirin, beri kabar gembira, berikanlah, ceritakan kepada orang-orang yang sabar kabar gembira. Artinya orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini ditunjukkan pada ayat yang ketiga di sini, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya saja orang-orang yang sabar itu akan dipenuhi, akan disempurnakan pahalanya tanpa diduga-duga, dari arah yang tidak terduga-duga. Maka sabar itu satu keadaan, satu kedudukan ibadah yang termasuk paling tinggi. Jadi setiap ibadah yang punya kedudukan tinggi itu pasti berat untuk dilaksanakan. Enggak ada satu kedudukan yang tinggi dalam ibadah kemudian enggak ada perjuangan, itu enggak ada. Semuanya berat. Tawakal itu berat, sabar itu berat, takwa itu berat. Kenapa? Karena itu kedudukan yang tinggi dalam ibadah. Semuanya butuh perjuangan. Enggak bisa kita tempuh dengan santai-santai. Takwa dengan santai-santai enggak bisa. Sabar dengan santeria enggak bisa. Semuanya harus dengan perjuangan, harus dengan berusaha menindih hawa nafsu kita, kemudian kita kendalikan hawa nafsu kita supaya tunduk kepada hal-hal yang sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sungguh-sungguh merupakan dorongan dan motivasi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, bahwa sabar, kalau orang bisa bersabar itu akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Apa saja? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, dalam surat Az-Zumar ayat 10. Wa qala ta'ala, kemudian ayat yang berapa? 1 2 3 4. Wa laman sabara wa ghafara inna dhalika la min azmil umur. Ini bagi orang-orang yang ketika
menghadapi tantangan, disakiti oleh orang lain. Kita ingin bertauhid, diganggu, disakiti oleh orang lain. Bercadar, diganggu, disakiti oleh orang lain. Istri kita bercadar, diganggu, disakiti oleh orang lain. Atau kita ingin meninggalkan kemusyrikan, diganggu, disakiti oleh orang lain. Intinya, ketika orang itu menghadapi gangguan dan tantangan dari orang lain, bagi orang yang sabar seperti itu, wa ghafara dan memaafkan, wa ghafara dan memaafkan, tidak kemudian diganggu, kita memuncak emosinya. Ya. Istri kita diganggu, ninja, kita marah-marah ya. Nanti banyak orang yang akan mengatakan, yang akan mengganggu seperti itu, masa kita marah-marah terus? Mendingan kita sabar. Sabar itu menguntungkan. Kita nggak sakit hati, ya dengan sabar kita jadi nggak sakit hati. Kemudian kita malah mendapatkan pahala dari Allah. Dan orang-orang juga akan hormat sama kita. Tapi kalau kita marah-marah terus dan menunjukkan kemarahannya di hadapan orang, kan orang jadi tidak respect sama kita. Apalagi kalau kita membawa sebuah nama dakwah, dakwah salafiyah, dakwah sunnah wal jamaah, udah nanti orang akan menilai bahwa Islam itu jelek, Islam itu buruk, dakwah salafiyah itu buruk. Akhirnya seperti itu. Dampaknya tidak kepada pribadi, tapi kepada kesucian dakwah ini, kepada agama yang kita peluk. Walaman sabara ghafara, bersabar ketika disakiti oleh orang lain dan memaafkan, inna dzalika la min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh-sungguh merupakan perkara yang berat. Artinya min azmil umur, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, min syada'idil umur, termasuk perkara yang berat yang harus diperjuangkan, yang harus diperjuangkan, harus dihadapi dengan kesabaran yang prima dan siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan ngerkosor, ya. Siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan untuk ngerkosor, mu'anat, seperti itu. Amar ma'ruf nahi munkar butuh kesabaran dan akan mendapatkan gangguan. Dakwah butuh kesabaran dan akan mendapatkan gangguan. Ketaatan kepada Allah, mengingatkan orang lain, bahkan mengingatkan teman sendiri itu juga akan ada tantangannya. Makanya ketika kita ingin mengingatkan orang lain, perkewuh, nggak enak, kan gitu ya, nggak berani akhirnya kita. Padahal teman sendiri, apalagi kalau bukan teman, dia akan menghadapinya dengan sikap memusuhi, ya, itu lebih berat lagi. Dengan teman sendiri saja perkewuh, apalagi dengan orang lain. Makanya butuh kesabaran. Kalau amar ma'ruf nahi munkar itu macet, sudah tidak ada kebaikan di dunia. Tidak ada kebaikan di dunia. Jadi amar ma'ruf nahi munkar harus jalan, enggak boleh macet. Tapi amar ma'ruf nahi munkar yang benar, yang sesuai ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya, ista'inu bis-sabri was-shalah. Seruannya kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Mintalah tolong kepada siapa? Kepada Allah. Ista'inu, mintalah tolong kepada Allah. Dengan apa minta tolongnya? Bisabri, dengan menjalankan kesabaran dan dengan melakukan sholat. Di sini Allah memerintahkan supaya ketika kita menghadapi masalah-masalah,
kita minta tolong kepada Allah dengan bersabar menghadapi masalah-masalah tersebut. Kalau kita bersabar dalam keadaan yang paling sulit pun, dalam keadaan yang paling dalam bayangan kita tidak mungkin keluar dari kesulitan ini, tapi kalau kita bersabar dan menunggu jalan keluar dari Allah dengan bersabar, niscaya Allah akan memudahkan jalannya. Ini nggak bisa diperhitungkan dengan matematika. Jadi tidak bisa diperhitungkan dengan matematika. Ini murni keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kesulitan kita, kalau kita sabar bertakwa, sabar dalam ketakwaan, sabar dalam menghadapi masalah, seberat apapun kesulitan kita dan kita yakin akan pertolongan Allah, pasti nanti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Dunia itu isinya tidak ada senang semuanya itu juga ada, susah semuanya juga tidak ada. Ada susahnya, ada senangnya. Kalau kita mendapatkan kesenangan, kesenangan itu tidak total, tidak mutlak dan tidak sempurna. Kalau kita mendapatkan kesulitan, kesulitan itu juga bukan kesulitan yang kesemua-muanya mutlak, itu tidak. Kita meyakini ada satu hadis Rasulullah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Rasulullah SAW bersabda, wa alam anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'a al-usri yusra. Ketahuilah, kata Nabi, ini sabda Nabi, bukan perkataan selain Nabi, perkataan Nabi SAW yang perkataannya adalah wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Perkataannya murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan beliau berkata mengikuti hawa nafsu, itu tidak. Bukan sekedar ngiyem-ngiyemi berdasarkan hawa nafsu, itu tidak. Tapi itu wahyu dari Allah. Wa alam, kata Nabi, ketahuilah, anna nasra ma'as sabri. Sesungguhnya kemenangan itu bersama-sama dengan kesabaran. Kalau enggak sabar, enggak akan menang. Enggak akan menang kalau enggak sabar. Harus sabar. Ya, sabar itu tadi kembali kepada sabar taat kepada Allah, sabar menghindari maksiat, yang syirik-syirik itu dibuang, yang bid'ah itu dibuang, yang dilakukan hanya yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau kita ingin menang dalam segala hal, menang apa saja, lakukan ketaatan kepada Allah. Apa tuntunan Allah Subhanahu wa taala? Apa ajaran Allah, apa tuntunan Rasulullah SAW. Terus kita sabar menghindarkan segala macam maksiat, apakah itu syirik, ataukah itu bid'ah, atau kabair, atau itu shogair, dosa besar, dosa kecil. Kalau itu maksiat, tinggalkan. Yang paling besar, maksiat yang paling besar, syirik. Setelah itu bid'ah, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang ketiga, kabair, dosa-dosa besar. Yang ketiga, yang keempat, shogair, dosa-dosa kecil. Masa mau menang kemudian pamer tubuh perempuan dipajang di depan sebagai bumper, kemudian pamer tubuh, ya enggak akan menang, enggak sabar kok. Harus sabar, harus sabar. Wa'alam anna nasra ma'as sabr, ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb, sesungguhnya jalan keluar, kelonggaran yang akan diberikan oleh Allah itu ada dengan adanya kesulitan. Kelonggaran itu akan datang ketika ada kesulitan. Wa anna ma'a al-usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ini sabda Nabi, dan sabda Nabi ini adalah wahyu. Kita percaya atau enggak dengan sabda Nabi? Kalau kita percaya, kita akan tenteram jiwanya. Sesulit apapun kehidupan yang kita hadapi, itu akan ada jalan keluarnya kalau kita sabar. Kemudian kita banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kesulitan di situ ada kemudahan. Kita
pernah mendengar ya kisah mengapa disyariatkan tayamum? Kan pernah kan? Kisah disyariatkannya tayamum karena ada kesulitan, jadi mudah. Waktu itu Aisyah kehilangan kalungnya, mungkin sebagian sahabat ada yang apa namanya, ini kalung lantaran kalung. Jadi kita harus kembali lagi, kehabisan air, nggak ada air sama sekali, datang waktu sholat nggak ada air sama sekali. Di situ kemudian diturunkan syariat tayamum. Maka para sahabat waktu itu menyadari inilah barokahnya Abu Bakar dan barokahnya anaknya Abu Bakar. Kalau nggak ada peristiwa itu, laqadarullah, tidak ada syariat tayamum. Jadi Allah ingin menurunkan sebuah syariat, didatangkan sebabnya. Ketika umat Islam mengalami kesulitan, maka akhirnya kemudahan itu datang. Makanya lahir sebuah kaidah dari situ, dari peristiwa-peristiwa ini, nas-nas yang menunjukkan seperti itu, lahir sebuah kaidah yang ditetapkan oleh para ulama bahwa al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan itu menyebabkan datangnya kemudahan. Jadi setiap kesulitan di situ ada kemudahan. Mandi, junub, sakit, ya boleh tayamum kok. Pokoknya setiap kali ada kesulitan yang kita tidak mungkin melakukannya, di situ ada kemudahan. Kita bepergian, bepergian jalan, datang waktu sholat, nggak mungkin berhenti. Sementara pakaiannya najis, apa nggak sholat kita? Sholat, diterima sholatnya oleh Allah dengan pakaian yang ada pada dirinya meskipun najis. Tapi nggak ada kesempatan lain. Nggak ada kesempatan lain untuk ganti, nggak ada, pakaian nggak ada, adanya yang di badan. Kalau ganti nanti gimana di dalam kendaraan, nggak memungkinkan. Kalau memungkinkan ya berusaha untuk mengganti yang najis. Tapi kalau kemungkinan itu tidak ada, disitulah datang kemudahan dari Allah, dan segala yang darurat akan tidak akan dihitung oleh Allah. Karena darurat itu akan membolehkan sesuatu yang semula dilarang. Rasulullah SAW, ini yang pertama, dengan sabar. Istainu, minta tolong dengan sabar. Wassalah, dan dengan sholat. Rasulullah SAW ketika ditimpa oleh sesuatu yang berat, maka beliau bersegera untuk menjalankan sholat. Itu cara Rasulullah SAW, dan ini juga dalam riwayat yang sahih, dalam riwayat yang sahih di dalam Sahih Al-Jami'. Kesulitan apa saja dalam urusan agama, dalam urusan dunia, dan kita harus banyak minta tolong kepada Allah SWT dengan sabar dan dengan sholat. Jangan sampai kita lupa untuk itu. Kadang-kadang masalah yang kita hadapi bisa menyebabkan kita tertimpa musibah dalam agama kita. Antum, kita pernah dengar kan, ada seseorang yang dulunya tokoh muslim, tukang dakwah, ngajar bahasa Arab, juga ngajar agama, akidah, kader, lulusan UMS katanya itu. Terus murtad kan, gitu kan. Yang Saifuddin Ibrahim, na'udzubillah. Kita jangan menyoraki, tapi kita mohon kepada Allah agar itu musibah tidak mengenai kita, karena itu musibah dalam hal agama. Musibah itu musibah dalam hal agama, bisa menimpa siapa saja. Makanya kita memohon kepada Allah agar kita tidak tertimpa musibah dalam agama kita. Kita jangan merasa bahwa sekarang itu kita sebagai orang yang top, orang yang paling istiqomah, paling nyunnah, nggak boleh. Tetap harus kita tingkatkan. Ketaatan kita harus kita pupuk, kita pelihara dengan musyawarah, dan selalu mohon kepada Allah isti'anah. Caranya dengan terus sabar, dengan sholat,
dengan melakukan apa saja yang dibolehkan oleh syariat supaya kita istiqomah. Begitu juga di antara bentuk amar ma'ruf nahi munkar adalah dengan munasahah. Nasihat, kita berikan nasihat kepada orang selain kita. Nasihat itu bukan menjatuhkan ya. Nasihat itu bukan menjatuhkan. Tapi nasihat itu adalah iradatul khairin ghair. Intinya makna daripada nasihat itu adalah iradatul khair lil ghair, menghendaki orang lain mendapatkan kebaikan. Itu nasihat intinya. Nasihat pada intinya adalah ketika kita menginginkan orang lain mendapatkan kebaikan. Maka kita bisa mengukur. Kalau kita mengatakan saya ingin memberikan nasihat orang lain, kok hawa nafsu kita yang muncul, jangan-jangan bukan nasihat itu. Tapi kita ingin menjadi figur yang lebih top, ingin pamer misalnya, atau kita ingin menjatuhkan orang lain di hadapan orang banyak, kita ngomongnya ingin memberikan nasihat. Tapi kalau itu tujuannya, itu bukan nasihat. Nasihat itu adalah kalau kita menginginkan orang lain mendapatkan kebaikan, jadi baik, terhindar dari neraka, jadi amalannya benar, tidak salah, itu nasihat. Innallaha ma'as-sabirin. Ayat ini ditutup dengan ayat penutup firman Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Menyertai yang dimaksudkan di sini adalah kesertaan dalam arti khusus. Karena ma'iyatullah, kesertaan Allah itu ada dua. Kesertaan yang bersifat umum dan kesertaan yang bersifat khusus. Yang bersifat umum artinya Allah menyertai siapa saja dalam arti mengetahui semua apa yang dilakukan oleh manusia. Misalnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini kesertaan yang sifatnya umum, bahwa apa saja yang kita lakukan dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah, dan akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ini kesertaan yang bersifat umum. Ini kepada siapa saja. Allah menyertai siapa saja. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada bisik-bisik yang dilakukan oleh tiga orang kecuali Allah yang keempatnya. Ada tiga orang berbisik-bisik membicarakan rahasia sesuatu yang tidak baik, Allah yang keempatnya. Lima orang, Allah yang keenamnya. Tidak ada yang lebih sedikit atau lebih banyak dari itu kecuali Allah akan bersama mereka. Allah tahu, mengetahui, dan akan menimpakan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang. Itu kesertaan yang bersifat umum. Tapi ada kesertaan yang bersifat khusus seperti dalam ayat ini, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Kesertaan yang bersifat khusus ini maksudnya pertolongan dari Allah. Pertolongan, dukungan, pahala, itu ma'iyah khasah, kesertaan yang bersifat khusus. Kalau kita menjadi orang yang sabar, maka kita akan disertai oleh Allah, akan diikuti oleh Allah dengan pertolongannya, dengan bantuannya, dengan dukungannya, dengan faraj, dengan jalan keluar yang akan Allah berikan. Seperti ketika Allah menyertai Nabi Musa dan Nabi Harun ketika berhadapan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Dibela oleh Allah, ditolong oleh Allah, dihancurkan musuh-musuhnya. Begitu juga kalau kita bersabar, maka kita akan mendapatkan kesertaan dari Allah. Gak mungkin Allah akan membiarkan kita. Orang-orang yang bersabar, selama kita benar-benar bersabar dan ikhlas dalam bersabar. Nah itu terus ayat yang terakhir, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Surat Muhammad ayat 31. Ini terkait dengan masalah jihad fi sabilillah. Jadi Allah
akan menguji hamba-hambanya dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, diantaranya adalah jihad fi sabilillah. Jihad dalam arti perang itu juga ujian dari Allah untuk menguji sampai di mana keimanan dia. Makanya Allah mengatakan walana bluwannakum hatta na'lama, sungguh kami akan uji kalian sampai kami mengetahui. Allah bukan tidak tahu, Allah Maha mengetahui, tapi ini maksudnya dalam arti ujian, sampai Allah tahu siapa yang berjihad di antara kalian dan siapa yang bersabar di antara kalian di dalam melaksanakan jihadnya. Jihad itu perkara berat, perkara yang sangat berat. Maka tergesa-gesa mengharap-harapkan datangnya jihad seperti ini juga nggak boleh. Kita mengukur kemampuan kita, karena di dalam jihad, dalam peperangan itu banyak hal yang akan dihadapi. Ya. Mungkin ketika orang berperang, tak-tak-tak-tak sama musuh itu, ketika sudah bau darah mungkin. Katanya tentara kalau perang, kalau sudah bau darah, sudah kehilangan rasa takutnya. Tapi ketika belum bau darah, itu masih takut-takut. Nah, begitu juga dalam jihad, dalam perang melawan musuh itu akan menghadapi masalah-masalah yang sangat banyak. Ketika sudah kehilangan rasa takutnya mungkin udah lupa itu. Tapi di dalam jihad itu ada masalah-masalah yang pasti akan dihadapi. Kalau ketangkep musuh bagaimana? Kan begitu kan? Kalau ketangkep musuh sendirian bagaimana? Akan diapakan oleh musuh? Akan disiksa dengan model seperti apa? Nggak boleh kita mengeluh kepada HAM internasional, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Masa kita mengeluhnya kepada musuh? Mengeluhnya kepada Allah, bukan kepada musuh. Itu melanggar HAM gitu. Yang mau bilang 1 juta kali dengan suara setinggi-tingginya pakai pengeras suara, melanggar HAM. Ya tetap saja, memang orang kafir itu seperti itu, mengukur sesuatu dengan standar ganda, itu kan biasa. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan orang kafir. Kita jangan minta belas kasihan kepada orang kafir. Bukan cara kita itu. Cara kaum muslimin adalah dengan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jihad itu ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya, ada tata caranya yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW, sudah dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jangan diroba-robah. Jangan diroboh-roboh dan jangan kita merekayasa sendiri aturan-aturan yang ada di dalam jihad. Dan kalau Allah menjatuhkan perintah seperti itu, ya harus sabar menghadapinya, harus sabar dan banyak beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada peperangan seperti ini, jangan cari peperangan. Enggak boleh nanti seperti Bani Israil mengharapkan perang, disyariatkan perang, ketika disyariatkan perang keberatan mereka. Jangan tergesa-gesa, nanti dulu aja itu. Begitu, jadi tidak seperti itu. Itu kita membahas ayat-ayat yang menjadi mukaddimah dari bab sabar ini, dan dari ayat-ayat ini mudah-mudahan kita memahami makna sabar yang luas, yang apabila kita bersabar, niscaya Allah akan menyertai kita dan pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Minimal Allah akan memberikan pahala yang tidak bisa dihitung-hitung jumlahnya, akan sangat besar pahalanya. Mungkin ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Hidup jomblo perlu sabar. Hidup berumah tangga juga perlu sabar. Semuanya butuh sabar. Semua yang kita lakukan di dunia ini itu membutuhkan kesabaran. Kita sekolah juga butuh sabar. Kita lulus sekolah juga butuh sabar. Cari pekerjaan butuh sabar. Hidup sendiri butuh sabar. Hidup berkeluarga butuh sabar, sama orang tua butuh sabar, sama anak butuh sabar, sama saudara butuh sabar.
ingin menikahkan anak butuh sabar, semuanya butuh sabar, nggak ada yang nggak butuh sabar. Harus kita jalani dengan kesabaran. Kalau jomblo sabar ya, jangan nyari sendiri di, lewat Facebook nanti bahaya ya. Ujung-ujungnya nanti ketemunya dengan orang yang tidak seperti kita harapkan. Jangan-jangan keliru lagi, pakai kerudung, fotonya bagus, cakep, tahu-tahu laki-laki. Iya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai sekian saja dulu. Nas'alullaha yuwaffiqana wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.